semua. Hari ni kan hari raya. Jadi korang tunggu apa lagi? Saya semua ingat hari raya, tapi jangan pula kita lupa. Ada 1001 kata yang berkait dengan raya selain hari raya. Tidak kira apa bangsa orang-orang tua. Tidak kira apa bangsa orang Melayu, orang Cina, orang putih atau orang India, orang Timur, orang Barat, di seluruh dunia ada hari raya. Kalau banyak harta benda orang itu kaya raya, kalau tempat lalu kereta itulah jalan raya. Hentian bas ibu kota itu di Pudu Raya, di tengah bandar raya. Kalau banyak jalan raya dipanggil rebu raya, bunga lapa manisnya namanya bunga raya. Tukang menyelenggara awasi harta benda jabatan kerja raya. Gembira di raya, makan kenduri di Putrajaya. Kalau kita malas nak puasa, kita sama macam hantu raya. Selamat hari raya, selamat hari raya. Bukan konduktor kami. Saya konduktor kamu semua, tak tipu. Saya lah konduktor. Diamlah. Okey, Syakir dah berhenti. Jadi saya yang akan ganti. Tak percaya. Dulu Syakir. Okey, sekarang percaya tak? Percaya. Saya dah kata. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak dah kenapa lambat pergi masuk barisan sana? Dia suruh kita pula. Awak yang pergi masuk. Saya konduktor kumpulan ni. Saya yang konduktor kumpulan ni. Okey, degil kan? Kita osom. Okey. Osom. We are the students of Matafisti Itqan. We will perform oral speaking. Our first study is about soleh, means patience. And our second story is about syukur, alhamdulillah, means gratitude. Let us begin with Bismillahirrahmanirrahim. First story, sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kawan-kawan, kan dah azan? Mari kita berbuka. Jom kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Dimakan. Kalian semua buat apa itu? Berbukalah ustaz, saat ini kan dah azan. Berbuka? Kau tadinya kan azan asar, bukan azan maghrib lah. Tapi ustaz, saya tengok ayam ni sedap.
nak makan jangan. Sabar, kena tunggu dulu. Ha, Ustaz ada satu kisah ini. Mau dengar tak? Mau. Pada zaman dahulu, hei semuanya, adakah kamu ingin kembali kepada agama nenek moyang kamu? Tidak. Tidak sama sekali aku akan berpaling hadap daripada agama Allah. La ilaha illallah. Wahai penyokongku, cuma jadi tengah panas. Ya Allah, bantu aku. Adakah kamu mahu kembali? Tidak. Tidak sama sekali. La ilaha illallah. Ahai. Wahai penyokongku, bunuh suami dia. Ya Allah, suami aku. Setelah kamu melihat suami kamu dibunuh, adakah kamu mahu kembali? Tidak, tidak sama sekali. Walaupun jua suamiku mati, aku tetap akan bersabar. Kerana Allah tetap bersama aku. Cis, jelaka kau. Ambil ni. Sumaya, kau dibunuh di dunia sementara untuk hidup di syurga yang selama-lamanya. Kaulah wanita terbaik sebaik manusia. Namamu tetap menjadi bagus. As-sabru minal iman. Sabar itu kan sebahagian daripada iman. Beginilah santri-santri Malaysia. Second story, syukur alhamdulillah. Allah Akbar. Shopee.
What? Shopee? EU, not my test. Habis dekat overseas je, mahal kot. Oh. Eh Amirul, kan tak baik macam tu. Kita kena bersyukur seadanya. Tengok dorang tu, beli kat bandel je. Eh, bersyukur seadanya, teringat pula aku satu lagu. Jom kita nyanyi bersama. Jom. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur alhamdulillah. Okeylah, mulai sekarang I akan bersyukur dengan apa yang ada. Minta maaf semua. Okey, kosong-kosong. Thank you for watching our performing till the end. We hope that all of you is enjoy the show and wish you all selamat, selamat hari raya. Mohon maaf zahir batin. Selamat hari raya Aidilfitri yang mulia. And for Ustaz Atta'ilah and his beautiful wife Ustazah Aida. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.